Bener nih, gue udah nggak tahan lagi hidup di sini. Hei, cepetan! Allahu Akbar. Sampai di sini aja. Mudah-mudahan kita nggak ketemu lagi. Cuma bikin sial. Gue juga ogah ngeliat muka lo. Kalau diantar lo ada yang mati, nggak perlu ngabarin gue. Gue nggak bakal ngelayat. Sebetulnya gue malu balik ke Bang Jack. Tapi cuma dia yang mau nampung gue. Gue juga malu. Rong, ngapain lu di sini lagi? Sama kayak lu, gelandangan. Tapi kan kita udah sepakat gak akan ketemu lagi. Nasib apes yang menyatukan kita, Ki. Kampret! Ngeliat muka lo berdua, gue jadi pengen bunuh diri lagi. Masih ada sedikit tuh, Ai. Saya beli sekalian deh, tanggung. Kalau itu sengaja saya sisain buat Bang Jack. Oh gitu. Makasih ya, Ai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Barong, Juki, Chelsea. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah. Bang Jack marah nggak sama kita bertiga? Ya jelas lah. Kalian pergi nggak pamit. Bang Jack merasa nggak dihargain. Terus gimana dong caranya biar dia ngerasa dihargain lagi? Bang Jack sangat mencintai Musola. Mulailah dari sana. Thank you.
Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Lihat, Bang. Kinclong, kan? Udahlah, Bang Jack. Mereka kan udah merasa bersalah. Dan mereka pengen baikan lagi. Hai. Ini hari gue capek banget. Tenaga gue abis kekuras ngurusin kerjaan. Jadi mohon maaf. Sekarang gue belum bisa berbagi sama siapapun juga. Maksudnya? Lu nyisain kolak buat gue berapa mangkok? Cuman satu. Buat mereka ada gak? Ayah nggak siapin, kan ayah nggak tahu kalau mereka mau balik lagi. Itu dia yang gue pikirin dari tadi. Masa gue buka puasa pakai kolak semangkok dibagi berempat? Ini hari gue lapar banget. Astagfirullahaladzim, sampai segitunya sih?